Yo, hello, what's up guys? Assalamualaikum, salam sejahtera. My name is Hafiz. Welcome back to my channel FZHD. And kepada siapa baru saja sampai channel aku, selamat datang. And kepada siapa yang dah like and subscribe to the channel, terima kasih banyak-banyak. Selamat pagi. Hari ni aku keluar rumah awal, pukul 9 aku dah keluar. So right now aku akan pergi ke arah London. Aku nak breakfast dengan Shengyi sebelum dia orang gerak ke Manchester petang ni. Aku akan gerak ke Manchester juga, tapi petang sikit aku dalam lepas pukul 3, pukul 4, sebab aku nak pergi beli barang sikit dekat London. Aku nak pergi Emirates Stadium, aku nak pergi Patah London, aku nak pergi Dover Street Market. Banyak juga hari ni punya agenda kan. Aku tak tahu sempat ke tak, tapi aku rasa memang penat lah hari ni. Kau tengok tu orang naik basikal, ni pun naik basikal. Kau tahu tak, initial plan aku waktu kat London ni, aku nak bawa basikal aku tau. Aku pusing London naik basikal acah-acah. Tapi memandangkan kau nak bawa basikal lagi leceh, kau nak usung sana ke sini, daripada Amsterdam ke London, London ke Paris, Paris ke Amsterdam balik, pergi kedut memang tak. Tapi aku akan buat juga, insyaAllah next year aku akan buat trip lah. Mungkin aku akan ajak kawan-kawan basikal aku, macam mamak ke kan, bak ke kan, pergi pusing-pusing kota London naik basikal. Best doh, tengoklah macam mana. Tak, mamak ni asal jalan macam ni. Bukan baju display, engkau tak boleh try. Tiada lagu klise buat luha. Okay, aku baru sahaja sampai kat parking. First of all, aku nak shout out dekat mamak PKL dengan baksa buat topi ni. PKL ni represent dekat London. So yeah, aku nak pergi Borough Market. So lepas breakfast, baru aku akan bawa korang pergi ke Patah London. Lepas aku bawa pergi Emirates Stadium. Yeah, jom. Okay, sekarang aku dekat Borough Street Market. Ni macam pasar pagi diorang. Aku tengah tunggu Shengyi dengan Zia. Diorang cakap diorang lambat sikit, so that's why aku jalan-jalan dulu. Tengok apa ada kat sini. Okay, aku baru saja breakfast tadi. Basically, Borough Market ni best lah. Korang boleh pilih lah kau nak makan apa kan tuan. Macam-macam ada siut. To be honest, aku happy lah pergi sini. Sedap lah. Okay, sekarang aku nak jumpa Shengyi. And dah sampai lah. Shengyi cakap Monmouth ni is the best coffee eh? Best in London. I tak tahu pula. Try first. Aku approve lah. Takde lah. Aku tak tahu macam mana nak cakap dia sedap, tapi best lah. Korang boleh try. Nama kedai ni Monmouth, dekat Borough Market. So Shengyi bayar kasut apa Shengyi? To great. Clean lah, clean. Clean. This is a pair that you wear, you pakai everyday je kan? Sampai kuning. Betul. Just buat bitters kan? Yes, bitters. Zia pun sama pakai ke? Tray. Yeah.
Easy lah. Easy to match kan? Easy to match though. Kalau black outfit ni easy lah. Betul. Agree. Aku baru done minum kopi dengan Zia and Sheng Yi. Thank you so much pada Sheng Yi sebab belanja lagi kopi hari ni. Diorang ni kuat belanja ke tak? Aku jadi segan. Since orang memang berbaik hati nak belanja, aku okay je. Okay, sekarang ni actually aku tengah tunggu bas. Aku nak pergi ke SNS, aku malah naik tube. Sebab tube nak kena tukar tu sana sini kan. So aku naik bas terus je. Ini kita panggil London Bridge. Itu kita panggil Tower Bridge. Ha, ramai confused. Actually yang tu is a Tower Bridge. Ha, yang sekarang ni is a London Bridge. London Bridge ni tak ada apa-apa pun. Yang kau tengok dalam movie semua tu, itu adalah Tower Bridge. Oyster card ni kan, actually dia boleh guna untuk tube dengan guna untuk bus. Easy. Okay, sekarang aku dekat Sneakers and Stuff belakang ni. Aku nak tunjuk korang apa yang ada dalam Sneakers and Stuff. Basically, it's a retail store ke. Tapi aku nak tengok apa yang sale. Aku suka sebab masuk, dia banyak sale tau. Yang tadi dekat Sneaker and Stuff aku just beli stocking 2 dengan bini. Total £48. Paling mahal sale aku spend. Anjir, aku ingatkan dalam £25, £30 sekali. Apaan sial? Bapak mahal, mampus. Okay, next kita akan pergi ke Billionaire Boys Club, Patah London dengan Dover Sea Market. Tiga ni aku memang jam-jam lah, aku naik bus je. Malas aku dah naik tube, nak kena tukar sini. Baik naik bus je. Sekarang aku tengah tunggu bus. Lagi 1 minit. Okay, aku sekarang dekat depan Kick Game. Ni kedai reseller lah. Aku tak sure kan ada best ke tak. Aku just nak tengok lah. Sebab aku tahu harga UK memang mahal sikit sebab dia guna pound kan. So jom lah, apa ada tu dalam tu. Kick game, the best in the business. Basically, budak-budak ni suka gila lah. Aku vlog kedai diorang kan, diorang happy gila lah dah masuk dalam vlog. So yeah, ni Kick Game. It's a sneaker reseller dekat Covent Garden. It's nice lah. Smile for the camera. Okay, sekarang aku baru keluar dari Dover Sea Market. Actually, Dover Sea Market ni memang tak boleh rekod lah. Dia memang restricted area lah. Waktu aku pegang kamera tadi, dia cakap lah, no camera allowed. Don't record it. Kalau dia nampak aku rekod, dia nak halau keluar. Tapi aku berjaya lah rakam sikit-sikit untuk korang kan. Curi-curi kan. Tapi, toy dengan Mamat Supreme. Kecoh gila sampai nak bawa aku sekali. Aku harap korang enjoy dengan Dover Sea Market punya B-roll lah. Aku dapat sikit je, tak dapat banyak lah. Basically, Dover Sea Market ni banyak gila brand lah. Ada CDG, ada Supreme dalam tu kan. Gucci, Balenciaga, semua high-end lah. Mostly French punya brand lah.
Aku sekarang dekat Piccadilly Circus. Tempat ni famous lah. Kalau dalam movie kan, selalu lah Piccadilly Circus ni tempat memang dalam movie. Ni antara tempat turis lah. Kalau korang datang London tak pergi Piccadilly Circus, aku rasa tak checklist lah. Basically, Billionaire Boys Club dekat gila dengan N. Ni N belakang aku ni. Ni N. So, depan ni je Billionaire Boys Club. Oh, okay. Jom. Cheers man. Cheers. Lawa kedai dia. Kedai dia orang mostly kecil tapi baik lah. The staff pun friendly gila and aku suka lah. Billionaire Boys Club ni, owner dia Pharrell Williams. Until now, dia ada sub-brand which is ice cream. Ice cream dulu famous gila lah dengan Reebok. Dia ada collab dengan Reebok. Tapi now macam slow down sikit. But kalau korang suka Billionaire Boys Club, susah sikit sebab dia pricey. Kau boleh beli dekat time discount lah. Yo, aku dah sampai patah. Yeah, tu dia patah guys. Finally, sampai juga aku kat patah London. Selama ni pergi patah Amsterdam lah. Alright guys, aku shopping banyak gila tapi aku tak nak tunjuk lagi. So right now aku bersama dengan this guy, Afiq Azman. You know what? Aku kenal dia ni time budak kecil ke tak? Time kecil, zaman main yoyo. Zaman main yoyo ke tak? So dia dekat London sekarang. And aku nak jumpa dia semalam tapi ya aku barai sampai kat Rafa London. Mari meracun berbasikal. Mantap. Afiq bawa. Dia main basikal ke? Thank you bro. Sekarang aku dekat King Cross Station. Kita orang nak pergi ke Emirates Stadium. Sebelum pergi dinner, pergi Emirates Stadium untuk beli jersey. Esok game bola bro. MU against Arsenal. Yang ni sebelah ni MU punya fans. Aku Arsenal. Tapi tak tahu bola. Aku je lah tahu bola. Inilah dia. I present to you Emirates Stadium guys. So sekarang aku baru sampai. Penat gila babi. Kejar train. Aku nak pergi beli jersey sekarang. Hopefully dia punya merchandise store tak tutup lagi lah. Tutup ke 6 kan? Tutup ke 6. We have another like 20 more minutes untuk beli jersey. Kalau size ada. Ya tu kan, kalau saiz ada lah. Kalau tak ada saiz, mampus pisang. Tapi Zarum United je si. Macam mampus. Mampus aku nak pakai MU punya jersey. Bro tak nak beli Arsenal punya jersey ah? Loyal. Beli jersey dua-dua, home away. Tanam belakang. Atau tanam apa? Tak lagi.
Dekat sini kan, bila kau beli jersey, kau boleh custom kau punya nama. Kalau tak nombor korang sendiri pun boleh. This is such an experience lah. Bila kau sampai dekat stadium, merchandise store dia, kau boleh macam-macam buat lah. So yeah, kat sini macam-macam ada. Ada botol air, semua benda ada lah. Aku tak boleh nak buat video panjang sebab memang kedai dah nak tutup dah. 6-6, pukul 6 pun aku sampai. So sekarang tengah buat aku punya tampal nama. Settle beli baju jersey Arsenal home dan away. Ah, time ni dia nak cakap. Time aku cakap, dia nak cakap. Ha. Bagi dia cakap dulu. Bagi dia cakap dulu. Aku baru je lepas beli jersey. Now kita orang on way untuk pergi makan. Tinsel Town dekat Bayswater. Barai tu, lapar dah mampus ni. Kau tak tahan ni. Afiq pun lapar ni. Angin duk keluar kan. Ya, sampai juga Tinsel Town. So kalau korang nak tahu, Tinsel Town ni halal. Ni antara tempat orang Malaysia selalu makan lah. So ya, yeah, jom. Berapa lama kat UK? Ha? 2 tahun. 2 tahun tapi tak pernah datang Tinsel Town. First time lah. So kalau untuk orang Malaysia yang datang London, aku sarankan kau pergi kalau kat London lah. Try lah pergi Tinsel Town dekat Bayswater. Noodle pun kat Bayswater juga. Ni dua ni aku recommend lah. How is it? Sting aku, yahoo! Lama lah kau tu, tu dah outdated lah. Sekarang intern apa lah? Di sini rancak, di sana rancak. Mana-mana rancak. Aku order 8 chicken wing. So aku share dengan Afiq. Afiq ada apa? Burger, crunch blazing burger. Ni aku rasa pedas kot sebab aku order blazing buffalo. Mantap. Jom kita try. Enjoy. Enjoy. Ya. Sedap. Dia sebab kau lapar kan tak? Tak, ni memang sedap. Sedap. So basically ayam pun sedap juga. Orang kena try dulu. Siapa datang London, korang kena try. Just tahu. Okay, aku done makan. Sekarang aku nak kena gerak ke Liverpool. Dah. Sekarang time to tidur lah. Time to tidur. Aku baru ni. Aku yang barai kena ni. Kena try. Barai. Eh, sedap dulu. Super sedap. Mishik pun habis. Eh, duh. Mishik habis je. Aku lah habis je. Kena order satu lah. Bodoh. Yo, lepas aku makan tadi dengan Afiq. So sekarang ni aku dekat Coventry. Supposedly aku sampai Liverpool malam ni. Tapi sebab aku dah tak larat nak drive and dah lewat sangat, dah pukul 12. So aku decide untuk tidur kat Coventry satu malam. Esok pagi baru gerak Liverpool. So at least tak ada rushing kan. So aku tengah tunggu Aiman. Bukan Aiman Daniel tapi Aiman Hakim. Buat kawan aku waktu aku study dulu dekat UK. Basically dia housemate aku juga, kawan waktu aku study dulu kan. Okay, sementara aku tengah tunggu Aiman ni kan, aku just nak bagi tahu korang. Okay, aku nak review kereta aku kan. Kereta CLA 200 ni kan, aku dah pakai like 4 days. Be honest lah kan, tak best. Sumpah tak best sial. Cheat satu hal. Lepas tu under power. Belakang kalau kau duduk, kalau kau tinggi, memang kena lah kepala kau. Basically kecil tu kereta ni. Sumpah kecil tu CLA 200 ni. Nampak cantik lah, tapi untuk korang beli aku rasa tak berbaloi lah. Wah, Aiman sampai. Hello. What's up bro? Sorry dah lambat. Sorry dah. Diam lah kau. Sorry dah lambat. Sorry dah lambat. Tunggu. Nah, Aiman marah aku tu. Aiman marah aku sekarang. Jom. Nak letak barang luar sejuk, babi. Itu saja untuk hari ni punya vlog. Kita nak sampai hotel. Esok kita akan gerak ke Liverpool awal pagi. Pukul 8 lah kot kita gerak. Aiman, pukul 8 kan? Kalau bangun. Kalau bangun. So kita gerak esok pukul 8 pagi.
Lepas tu kita check in Airbnb dan baru kita teruskan aktiviti esok. Aku pun tak tahu apa aku nak buat esok. But we'll see how. Alright guys, thank you so much kepada siapa yang menonton. Thank you kepada siapa yang dah like and subscribe to the channel. Assalamualaikum. Peace.